Ada ya? Oke oke. Gara-gara RTX-nya nih. Udah ya, udah masuk ya. Bisa, cuma jadi keren gitu, coy. Bisa lewat Nvidia itu, webcam Nvidia, cuma kayaknya nggak bisa sih. Udah ya. Oke, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Yo, akhirnya kita live streaming lagi buat ngerakit PC. Karena sudah lama kita tidak merakit PC pastinya, Bre. Mohon maaf buat kalau misalkan mikrofon saya rada kecil. Keras banget. Masa? Mungkin karena aku deketin ke ini kali ya. Kalau sini aja. Oke, oke. Double nggak suaranya? Coba lihat. Scroll ke atas itunya, bagian itunya. Nggak ya? Nggak double ya? Gimana suaranya? Lupakan Snapdragon 888 dan RTX. Angkat cangkulmu dan mulai mengaduk bersama dia. Waduh. Oh iya juga kan saya Kuli ya. Oke, bersama Kuli kita merakit PC. Kali ini kita akan merakit PC di studio kita tercinta pastinya. Jadi kita kedatangan sebuah PC gaming dari distributor Indonesia baru atau brand baru bisa dibilang, yaitu Ipason Indonesia. Jadi perkenalan sedikit, Ipason Indonesia adalah sebuah distributor baru di Indonesia yang mana dia itunya pusatnya ada di Cina ya Bre ya. Jadi Ipason tuh ada di Cina tapi dia buka di Indonesia juga gitu. Dan untuk Ipason Indonesia sendiri ada di Tokopedia, terus ada di Shopee dan di blibli.com. Untuk link official store-nya ada di deskripsi, pastinya kalian bisa cek untuk official store-nya atau toko online-nya. Kalian bisa lihat-lihat produk-produk apa aja yang dijual sama Ipason Indonesia. Salah satunya ya rakitan PC kali ini yang bakal kita rakit pastinya kan. Ini rada-rada blur, rada-rada bokeh, apakah kalian menikmati atau tidak? Kalau tidak menikmati, kita matikan blur-nya. Blur. Mulai katanya, iya Among Us, iya bentar lagi. Nggak usah pakai blur-blur aja. Oke, yaudah kita matiin aja mas blurnya. Bisa nggak di pojok kanan bawah yang titik 3 itu? Titik 3, nah itu Nvidia Broadcast, double click yang sampingnya. Nah, iya. Bagian kamera. Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Bisa ya? Background blurnya nonaktifkan. Okay. Udah ya? Oke, udah nggak blur kan? Udah 60 fps ya. Kalau blur jadi tidak 60 fps. Mohon maaf penonton-penonton setia Kudetek. Saya pasti mendengar keluh kesah kalian. Bahwasanya blur itu tidak enak dilihat pastinya kan? Beli bakwan lu lagi baca nama ini ya kawan. Oh, pantun ya. Bang Alfian, kok kayak mandor proyek? Anda nggak tahu. Bersama Kuli, kita merakit PC pastinya. Sesuai dengan judul, kita akan merakit PC menggunakan prosesor dari AMD, yaitu Ryzen 5 5600X. Sebenarnya ini prosesor pengen saya beli, cuma saya tidak ada duit untuk membelinya. Dan untuk VGA card-nya di sini ada RTX GeForce. Ini ada colorful GeForce RTX 3070 8 GB. Is gila. Oke, jadi gimana performanya untuk Ryzen 5600X dengan GeForce RTX 3070 dari colorful ini, Bre. Oke, ditunggu videonya. Kira-kira upload tanggal 8 kalau nggak tanggal 9 ya. Semoga aja bisa. Nah, kan enak. Udah jarang-jarang live streaming ya bang? Kita bakal live streaming terus ya di bulan September ini. Jadi buat teman-teman yang belum menjadi membership Kudetek, silahkan join menjadi membership Kudetek karena harganya cuma Rp1.900 per bulan. Daripada Anda berlangganan YouTube Musik ataupun Spotify, mending Anda berlangganan membership Kudetek pastinya. Karena bulan September ini kita akan live streaming terus-terusan, oke? Okay? Mohon maaf, Agustus dan Juli saya kebanyakan bucin gitu kan. Oke. Okay. Halo bang, sebut nama aku bang. Udah Farid. Udah, membership level 4 atau level 5 ya tuh. Halo bang, halo Satria, selamat datang. Kita gak usah lama-lama ya. Oh ada membership baru coy. Lupa disebutnya, ada 267 orang yang sedang menonton ya. Ada Telan Studio di sini. Ada Adis. Adis kembali lagi menjadi membership Kudetek ya. Asik, aku sambil baca komentar kalian di laptop ya. Oke. Yah, udah mau kelar ya? Belum selesai, ini baru mau mulai. Oke, perkenalan hardware-nya tadi prosesor dan VGA udah dikenalin. Untuk casing-nya di sini kita pakai casing dari Sagotape. Kelihatan nggak sih nih? Sagotape ya, Sagotape. Ini Sagotape tipenya Gang 6 dan dia pakai konfigurasi lemari ya. Karena dia bisa dibuka tanpa harus melepas baut gini coy. Jadi lebih bagus lah gitu ya. Wih. Apa kan? Dan untuk Sagotape ini kita dikasih 3 extra fan, tapi kita di sini pakai 6 fan tambahan pastinya ya. Pastinya nanti kita akan pasang semuanya, dan untuk komponen lainnya nanti akan saya ituin untuk motherboardnya nih di sini.
ini kayaknya casingnya taruh bawah dulu atau gimana? Bentar, aku bingung nih, Pak. Aku rada grogi karena sudah lama kita tidak live streaming Rakit PC ya. Ada donasi. Ada donasi dari siapa tuh? Teddy Al. Teddy Al, ngomong apa tuh? Halo, ngap, pasti ini bansos dari BUMN. Waduh, halo, ngap, pasti ini bansos dari BUMN. Waduh, terima kasih 20 ribunya. Lebih baik saya menerima donasi dari kalian daripada bansos dari pemerintah. Waduh. Oke, kita switch ke kamera kedua, Mas. Tolong. Nah, mohon maaf banget ya, jadi tampilannya rada-rada kurang bagus. Gimana sih ya bagusnya? Ya, kira-kira kayak gini lah. Nah, untuk motherboardnya, ngelihatnya bingung nggak sih orang? Dibalokin kayak gini ya? Kayak gini ya? Nah, untuk motherboardnya di sini saya menggunakan, bukan saya sih, PC dari Ipason ini menggunakan motherboard dari Gigabyte Aorus Elite yang B550M. Dan B550M ini nggak punya heatsink buat M.2 SSD-nya ya, bre ya. Kecuali yang versi ATX-nya. Kalau yang versi ATX-nya, dia ada heatsink untuk M.2-nya, bre. Oke, dan di sini untuk PCI EVGA-nya udah dikasih shield biar nggak gampang bengkok pastinya, kan? Dan untuk VRM di sini nggak dikasih malah, cuma di bagian sini doang. Oke, ini untuk motherboard-nya pastinya, kan? Oke, kita taruh dulu untuk... Donasi dari siapa? Dana Bansos. Dana Bansos, waduh. Bang, kalau Core i5-3470 plus GTX 750, bagus PSU berapa watt, Bang? 750... 450 aja udah cukup kok. GTX 750 Ti plus Core i5-3470 itu adalah sebuah PC yang sangat banyak sekali dipakai oleh kalian para Comcare. Hore, pastinya kan? Ya, 450 watt asalkan brandnya jelas dan 80 plus itu udah cukup kok untuk nampung PC itu. Bang, halo Bang, halo, Ti Umar, selamat datang. Oke, kita perkenalan hardware lainnya ya, bro ya. Di sini untuk prosesornya, karena di sini cuma datang prosesornya doang tanpa boxnya. Nah, di sini nggak kelihatan sih sebenarnya sih. Ini adalah sebuah prosesor dari AMD, yaitu, ah? Kelihatan sedikit doang sih, karena webcam jadi jelek kan. Ini adalah AMD Ryzen 5 5600X. Yang punya 6 core 12 thread ya, dan ini udah bisa di overclock pastinya. Cuma ya gitulah, bre. Gitu gimana? Aku sebenarnya pengen upgrade ini sih, Ryzen 5 5600X, cuma belum ada duit. Prosesornya cuma datang kayak gitu doang. SSD-nya mana, Cok? Iya, di belakangnya. Suaranya gimana sih? Aman kan? Sama RAM-nya langsung aja kasih tahu ya. Sayangnya untuk PC yang satu ini yang datang ke kita, Ipason cuma ngasih RAM single channel dari Corsair Vengeance RGB Pro, yang artinya dia udah RGB. Dia single channel 16GB. Aslinya ini tuh RAM kit. RAM kit itu kayak dual channel gitu, 16x2, totalnya 32. Tapi untuk PC ini, Ipason cuma ngasih single channel RAM 16GB. Gak tahu kenapa. Ada donasi lagi ya? Aneh banget namanya. Bang, mau ngeluh di live chat, tolong dibaca dan dikasih arahan biar tinggal. Apa? Di nota di sini lah, Bang, mau ngeluh. Iya, di live chat. Di live chat dan dikasih arahannya. Oh, Bang mau ngeluh di live chat, dibaca dan dikasih arahan. Kenapa di live chat? Waduh, bottleneck enggak tuh? Ya enggak lah, gila. Ryzen 5 5600X sama RTX 3070 itu udah cukup sekali. Itu barcode donasinya kok nggak ada, Cok? Itu di tengah. Balik lagi ke kamera utama, coba. Ada ya? Ada, tapi di sini. Kayaknya ketutupan deh, ketutupan webcam. Coba balik lagi. Scan donasi. Tapi kayaknya ketutup webcam di bawah. Nggak ya? Waduh. Waduh. Kayaknya error ya. Oke, selanjutnya di sini pakai SSD ya, udah pasti. Di sini cuma pakai single storage SSD dari WD Black, yaitu WD Black SN750. Kalau 750 ini dari WD Black masih pakai interface PCIe generasi ketiga. Kecuali yang WD Black yang SN850 yang udah pakai interface Gen 4 ya. Sebenarnya SSD-nya ini cukup bagus sekali ya. Udah setara sama Samsung, tapi masih tinggian Samsung dan udah bagus lah gitu. Kayak sebenarnya rada overpriced sih.
mungkin SSD-nya ini bisa dipakein kayak RAM gitu, bisa dapat dual channel gitu ya. I don't know kenapa RAM-nya cuma dikasih single channel dari Pak Son. Tapi kalian bisa request kok nanti kan. Next, selanjutnya apa sih ya? Donasi lagi dari siapa tuh? Pemuda tersesat. Pemuda tersesat, waduh. Mas, internet saya lemot, tolong kesini. Kamera utama. Jadi ada yang donasi. Jadi ada yang donasi dari pemuda tersesat, dia bilang, "Mas, internet saya lemot, tolong benerin ke sini." Anda pikir saya pegawai IndiHome, ha? Saya ini kuli. Tugasnya merakit PC. Bersama kuli kita merakit PC pastinya kan? Oke, pindah lagi. Ada lagi. Ada lagi donasi dari pemuda tersesat lagi, bukan? Dari Valdi. Dari Valdi, kenapa tuh? Waduh. Jadi ada dari Valdi ini, dia donasi 20.000 dan dia tanya, tobat binom skui, binom top, dan pindah ke kripto. Dan dia tanya, mending 3060 atau 3060 Ti. Kalau 3060 punya, dia punya VRAM 12GB, sedangkan Ti kalau nggak salah 6 atau 8 ya, 8GB. Ya menurut saya kalau mau ambil yang Ti, dia lebih bagus performanya. Sedangkan kalau yang 3060 biasa, dia menang di bagian VRAM. Buat main game-game sekarang, VRAM 8GB itu kurang gitu loh. Jadi 12GB itu cukup. Kalau pilihan dari saya sih 8GB udah cukup sih. Jadi saya pilih 3060 Ti. Donasi lagi? Ada Eben si kental. Apa tuh? Neckboot pacar. Oh, neckboot pacar nggak ada ya? Waduh, sholat bang, belum di sini belum, masih jam 5. Tidak mengkere hore lagi bang. Wede, ini kan kita kan didatengin, brother. Bukan kita yang beli. Bang review Ryzen 5, Ryzen 3 3200 GE dong. Belum dapat barangnya. Bang bagusan RX 570 atau 5700 XT ya, sudah jelas dong. Halo bang, halo Dragon, selamat datang. Jangan saranin tambah mahal ntar. Waduh, iya juga ya. Bang rapi cuaca. Keren kostumnya. Iya dong, ini kostum rare ini bre. Kalau di Mobile Legend nih nggak dapet nih kostum kayak gini. Oke, kita lanjut ke kamera kedua. Oke, selanjutnya untuk power supply. Karena kita menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600X, sorry. Prosesor AMD Ryzen 5 5600X dan VGA-nya Colorful RTX 3070. Untuk power supply-nya udah pasti kita di atas 650 watt ya. Sebenarnya 650 watt udah cukup, tapi 750 watt lebih bagus lagi gitu. Ini dari Cooler Master, tapi nggak tahu ini Cooler Master apa. Kalau nggak salah sih ini Cooler Master yang MWE, karena ini kan Ipason kan dari Cina ya. Jadi untuk komponennya tuh dari Cina semua tuh coy. Kayak Cooler Master apa gitu, ini harusnya serinya kalau nggak salah nih. Discan ya, waduh. Pakai Google ya. Translate. Aku ada juga kalau Google Translate, bentar nih. Kita scan ya, apa aksara Cina ini apa sebenarnya? Karena Ipason ini kan dari Cina kan, pastinya masih garansi resmi ya. Kita scan dulu. Detect language. Guntur, bronze. Sayap guntur bronze. What the f? Ini kenapa jadi kayak gini dia? Perunggu. Oh, 80 plus bronze-nya. Mengejar bronze. Oh, berarti ini 80 plus kali ya, coy ya. Iya, bahasa itunya ya, Tiongkoknya. Udah Tiongkok. Oke, pokoknya untuk power supply-nya kita pakai Cooler Master, tapi ini Cooler Master dari Cina. Kalau nggak salah ini yang MWE yang bronze punya 750 watt bronze ya. Oke, udah tahu power supply-nya. Dan untuk cooling-nya nih, karena kita itu pakai Ryzen 5 karena kita pakai Ryzen 5 5600X dan ya itu masalahnya. Jadi kita butuh cooling yang proper buat overclocking pastinya kan. Ini kita dapat cooling dari iGame atau gimana gitu, tapi dia bekerja sama dengan Cooler Master atau design by Cooler Master. Makanya tuh kipasnya pakai kipas Cooler Master ya. Dan selangnya yang saya tidak suka, kenapa selangnya kayak gini, Pak? Bukan selang karet sleeving ya. Ketika helm proyek dipakai di situ, PC siap dirangkai. Waduh. Halo bang, halo bang, mau cek kode di enter nggak? Nggak, di sini tidak ada ya. Kok cek PC kumpul balanya. YOLO mode ini santai. Dan untuk kipasnya nih, kipas casing, kita pakai kipas dari Hanky. Bukan kita sih, ini kan PC Ipason. Jadi ya kita bakal ngerakit ulang ya PC Ipason, karena biasanya PC dari distributor itu masih amburadul buat kabel-kabelnya.
Ini kita pakai fan RGB dari Epason yang totalnya ada 6, tapi dia masih RGB tidak teratur. RGB fix ya, bukan RGB yang bisa kita atur lewat software gitu loh coy. Ini kalau nggak salah per paket itu harganya 300 ribuan gitu dah. Nanti kita totalin di pembahasan rakitan PC pastinya. Oke, back to kamera utama mas. Ini ada donasi. Donasi dari siapa tuh? Yolo Mode. Yolo Mode. RAM 8GB 3200 MHz ditambah 16GB 3200 MHz. Kira-kira konflik nggak ya? Pokoknya kalau misalkan kalian tuh mau upgrade RAM ya, misalkan kalian udah ada RAM 8GB nih, terus kalian mau upgrade RAM tapi pengen yang beda brand gitu bang, biar keren aja gitu. RAM itu bakal ngikutin kecepatan terendahnya. Misalkan RAM kalian itu sebelumnya adalah 3200 MHz dan kalian itu upgrade ke RAM yang 3600 MHz, RAM yang upgradean tadi dia bakal ngikutin yang sebelumnya, titik terendah gitu. Karena logikanya RAM sebelumnya itu nggak bakal bisa ngikutin 3600 bre, yang bisa ngikutin ya RAM tertingginya lah, kira-kira kayak gitu. Bang, sabar nih, ada yang tanya di komentar, bang apakah kalau saya subscribe berlangganan membership ke Rekronis, pertanyaan akan selalu dijawab? Pasti kalau saya baca komentar, pasti saya jawab, Pak. Sebut namaku dong, developer pemula. Waduh. Kalau CPU bundle 16 juta dengan spek Intel Core iFX 10400F, Mobo B450M, sama 1660 Super, worth it nggak dibeli? 16 juta itu worth it loh. Kita dapat 1660 Super sama iFX 10400F. Karena VGA-nya doang, itu bisa sampai 11 juta, coy. Ya, yeah. Joget keju dulu dong. Ini kan joget keju kayak gini kan. Cocok sekali saya joget keju ya. Skip. Apa ada donasi apa lagi? Dari Kanjeng Raiden. Kanjeng Raiden apa tuh? Bang, kira-kira kalau mau beli PC pakai 3060 tapi daya pas-pasan cuma 450 kilovolt. Kuat enggak ya? Wah, enggak bisa tuh, Cok. Terus saran saya pakai yang mana? Enggak bisa. Kalau kos-kosan gitu kita enggak tahu ya pengguna kos-kosan tuh gimana, maksudnya lu cuma ngasih tahu daya dari kos-kosannya, nggak ngasih tahu penggunaan kayak ada kulkas, AC, kipas, TV, dispenser, magicom segala macam, kan kita nggak tahu. Kecuali di kos-kosan cuma PC doang gitu kan, lampu nggak ada, ya masih kuat sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan di dalam kos-kosan itu ada kulkas, kipas, AC, magicom, dispenser dan lain sebagainya, ya nggak bisa. Kecuali dimatiin dulu baru pakai PC-nya gitu kan. 450 itu kecil banget sih bro. Anjay, jadi kuli bang. Waduh, bersama kuli kita merakit PC pastinya. Widih, sekarang mah RTX mainnya. Waduh. Bang, PC 6 juta komponen baru semua pakai GPU CPU AMD. Gak bisa 6 juta pakai Intel. AMD bisa, mungkin pakai Ryzen 3 3200G ya. B450 ganti ke B550 worth it enggak? Oh, BTW aku tuh user B450M ya, yang HDV dari ASRock. Dan sekarang aku pindah ke B550 dari MSI Gaming Plus. Menurut aku worth it banget karena B450 belum PCIe Gen 4, sedangkan untuk B550 itu udah PCIe Gen 4 sama kayak X570 dari AMD ya. Rela jadi kuli dirakit PC, waduh. Untuk menghibur kalian pastinya, Pak. Sebenarnya sih gerah pakai topi-topi seperti ini, tapi siapa tahu ada meteor jatuh kan kepalaku aman gitu kan. Aku juga B450M masih ya upgrade aja enggak apa-apa. Kok Ryzen tambah mahal bang? Bukan Ryzen doang, Intel bentar lagi juga mahal. Karena gini coy, Nvidia kasih tahu bahwasannya kelangkaan chip GPU, bukan chip GPU doang, chip yang lainnya juga itu lagi langka. Jadi tahun 2022 itu masih langka banget yang namanya VGA. Jadi buat teman-teman yang emang masih nabung-nabung dan tetap nabung walaupun udah ada budget pas buat beli VGA, mending beli sekarang dah. Daripada tahun 2022 bukannya VGA turun harganya, malah makin naik karena kelangkaan chip ya. Di sini chip yang diomongin ini semua chip ya, chip GPU, prosesor, dan chip HP juga loh. Jadi kena dampaknya gitu. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita rakit karena kita udah perkenalkan semua komponen yang kita pakai di rakitan PC kali ini. Let's go, kamera kedua. Donasi tiga lagi, gila. Dari siapa aja tuh? Dari kuli. Kuli, iya kuli. Kenapa kuli? Aku cek di sini juga dah. Kalau kere hore, pilihan yang tepat sih H510 oke sih sebenarnya sih buat i3 doang ya, kecuali buat i5. Ya masih oke-oke aja sih sebenarnya. Kalau misalkan pakai chipset H buat core i3, kecuali buat core i5 kurang worth it. Dana bansos lagi, terima kasih pemerintah ya sudah ngasih dana bansos ke saya. Apa tuh?
Gak ada niatan cukur kumis, Bang. Nanti saya sekalian potong rambut ya. Ini potong kumis, potong rambut pastinya, dirapiin. Padahal kumis saya menggoda loh. Dari Mama. Saya ganteng nggak, Bang? Waduh. Apa tuh, Mama? Nak, saya mau beli laptop. Mending 3060 atau 2060 super. Iya, 2060 super aja, Pak. 3050 menurut aku kurang sih. Dia lebih ke hemat daya sih. Nggak seru, Bang. Nggak kere-hore. Waduh. Emang kalau kere-hore bisa beli? Izin jawab, GTX 1650 bisa kok. Gua juga pakai itu. Bisa apaan nih? Bang, saran VGA budget 2 juta dong, Bang. GTX 750 Ti 2 GB tuh. Kalau enggak ya GTX 960 tuh harganya segitu. Oke, sekarang kita mulai rakit PC ya, Bro ya. Di sini kita pakai box box ininya, VGA-nya. Enggak tahu nih posisinya kayak gimana yang bener. Kayak gini udah bener sih harusnya sih. Pertama kalau misalkan kalian mau ngerakit PC ya pasang RAM dan storage-nya dulu kalau bisa ya. Dan karena kita pakai single RAM, jadi kita bisa taruh di mana sebenarnya. Kecuali dual channel, biasanya dia harus khusus gitu. Nah, RAM-nya udah kepasang, gampang sekali. Terus karena di sini dia pakai SSD M.2 NVMe, jadi dia pasang di slot ini, coy. Di slot bagian sini. Sayangnya nggak ada heatsink-nya ya. Sayang banget nggak ada heatsink-nya. Kita pasang di sini lebih gampang sih, karena dia nggak pakai kabel. Makanya sekarang orang tuh beralih ke generasi terbaru ya. Di harga yang sama, di budget yang sama, karena ada slot M.2-nya pastinya. Nah, tinggal dibaut aja. Bautnya mana ya? Baut kecilnya mana? Aku tak punya. Gak ada loh, Cok. Wah, baut kecilnya hilang, kawan. Iya, hilang, Cok. Hilang, Cok. Ini baut yang kecil. Kita kalau bisa live streaming sejam aja ya. Maghrib soalnya. Hilang, brother. Ya pakai baut yang ada aja. Diambil di stok bautnya. Waduh. Spek doang, Dewa, tapi RAM kok single channel. Waduh, Fauzan bener juga Anda ngomongnya ya. Mau dualnya pakai soket yang apa, Bang? DVI, VGA aktif kah, Bang? Hah. Ya, nggak jadi rakit. Bubar. Waduh. Ada 600 orang yang sedang menonton ya. Perasaan tadi aku ngelepas, ada dah bautnya, M.2-nya. Oh ini cowok, ya Allah. Indah. RAM-nya bisa pakai single channel, RAM-nya. Iya bisa, coy, bisa. Dan, ini kayaknya mikrofon aku taruh di mulut aja kali ya. Hah? Gak kedengeran. Keras ya. Gak apa-apa, di sini lebih keren aja sih. Oke, bautnya sudah ketemu, mari kita pasang. Tapi kok panas banget, berapa derajat sih itu kipasnya? AC-nya 26 ya. Oh, pantas lah. Telan bautnya, Bang. Waduh. Anda ngadi-ngadi Anda ya. Wah, saya sudah mulai berkeringat nih, gak enak banget nih. Panas banget soalnya. Dobelan kayak gini. Oke, selanjutnya kita pasang prosesornya. Ini AMD nih harus hati-hati sekali ya, karena AMD itu belakangnya tuh dia duri-duri gitu, coy. Pin-pin kecil gitu. Kok nggak bisa fokus sih? Coba pakai Logitech bisa fokus pasti. Mungkin RAM-nya nggak ada stok buat dual channel, jadi kirimnya single channel. Nggak ada. Dia ada opsi yang dual channel sama single channel kok. Bang, ada nggak VGA yang sama speknya kayak 1050 Ti? Makasih, Bang. Ada AMD. Itu RX 570. Silakan dicari kalau ada. Oke, kita pasang untuk prosesornya. Untuk prosesor AMD ini kita harus hati-hati ya. Jatuh lagi mikrofon saya. Dana bansos ngasih lagi. Gila, dana bansos banyak duitnya ya. Untung tidak dikorupsi. 25, waduh. Oke, kita pasang prosesornya. Mohon maaf, tadi mikrofonnya jatuh. Ini harus hati-hati sekali. Kita harus hati-hati. Kita pasangnya itu sesuaikan dengan segitiga ya. Segitiganya mana sih? Segitiga titik. Oke, di sini kelihatan ya. Kalau saya kelihatan, kalau Anda nggak bisa. Oke, sudah terpasang.
Selanjutnya kita tinggal masukin ke dalam casing ke kamera utama, tolong. Dan aku pasang liquidnya dulu nggak sih ya? Atau nanti aja, nanti lah ya. Casingnya gede, oke. Okay. Nice, kita naikkan casingnya. Bang, challenge rakit PC 50 ribu. Waduh, 500 ribu bisa, 50 ribu nggak bisa coy. MSI apa? H510M. H510. Kurang tahu sih, aku belum lihat speknya. Dan aku takut. Nih, aku bisa lihat di sini sih. Gua pakai MSI H510M pakai CPU cooler Deepcool GameX RGB. Oke, terus coolernya enggak bisa sinkron di my stick lag. Kenapa ya, ngap? H510M memang udah gitu. Dana bansos. Gak jual monitor, bang. Susah ngirim monitor dari Batam. Kapan-kapan bahas Intel Gen 12, bang. Katanya dia mau pakai PCIe Gen 5 sama RAM DDR5. Iya, itu udah tahu sih. Oke. Saran VGA untuk Ryzen 5 3400, bang. 3400G kan udah ada VGA-nya ya. Kenapa harus cari VGA lagi ya? Minimal ya di atasnya itulah. Kayak 1050 Ti, 1650 Super. Atau kalau ada duit 10 juta, ambil 1660 Super. Kalau dari AMD sih, ambil RX 580 lah kalau dapet. Bang, live-nya di-upload nggak, bang? Iya, di-upload kok, santai. Studionya sempit amat, kayak hidup lu, bang. Sempit, waduh. Anda, dari tadi Anda menghina saya. VGA paling tinggi buat disandingin dengan prosesor Core 2 Quad apa, bang? 750 Ti itu udah paling mentok. Core 2 Quad itu dari tahun 2009, coy. Oke, kita lepas dulu ya. Karena casing ini nih amat sangatlah rumit. Pertama, di sini ada 1, 2, 3, 3 kaca ya. Dan yang saya suka dari casing Sagotep Gang 6 ini, dia kayak kulkas, coy. Tuh. Kita lepas dulu kacanya. Nah. Taruh sini dulu. Dan kita lepas bagian depannya. Depannya ini kaca. Jadi cara ngelepasnya tuh kayak nah, gitu. Aduh, karena saya berkeringat jadinya nepak tangan ya. Kaca kedua sudah dilepas. Selanjutnya ini ada dust filter buat kipas bagian depan. Jadi kita dapat 3 kipas ya. Tuh, 1 2 3. Kayaknya sih cuma dapat 1, cuma ini ditambahin sama ipason. Jadi kipas kita nggak perlu beli lagi. Dan kaca bagian atas. Kaca bagian atas ini rada-rada susah sih. Sebenarnya bagian depan juga nggak perlu dilepas sih. Cuma ya udahlah ya, biar seneng aja gitu loh. Nah, gila, ini casingnya sangat kompleks sekali ya. Oke, tadinya saya bingung cara ngelepas kaca bagian depan, kaca bagian atas. Core 2 Quad series buat dedicated stream 720p cukup nggak? Ya Allah. Ada VGA aja belum tentu bisa live stream. Ini malah nggak ada VGA. Saya tahu perasaan Anda gimana sih. Cuma ya main game doang itu udah cukup sih. Maksudnya udah bisa main game aja udah cukup daripada live streaming gitu loh. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita pasang kipasnya terlebih dahulu. Cara masang kipasnya kayak gini sih. Coba kamera kedua, Mas. Gimana kelihatannya? Geser ya. Nah, jadi kan ada yang komentar kayak gini. Bang, tolong dong bikinin video tentang airflow di casing, katanya gitu. Nah, di sini kan kita pakai konfigurasi 6 kipas. Depan 3, atas 2, 6 kipas. 8 kipas malah, coy. Coolernya kan. Oke, okay. Balik lagi ke kamera utama. Jadi di sini kita bakal ngomongin tentang airflow pada casing ya. Jadi di sini kan kita pakai casing Sagotep Gang 6 yang mana di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi di sini bisa muat 8 kipas, Bre, di casingnya Sagotep ini. Dan konfigurasi kipasnya kayak gimana, Bang? Nah, kalau depan itu dia biasanya selalu
apa namanya airflow-nya tuh masuk ke dalam. Apa sih sebutannya sih? Intake sama, jadi di istilah kipas itu ada intake dan outtake-nya. Intake itu berarti masuk, berarti yang di depan ini masukin angin dari luar ke dalam casing. Kayak gini nih istilahnya, ini angin nih ceritanya nih, masuk sini. Nah, masuk ke dalam casing. Dan dan angin yang ada dalam casing ini juga harus dikeluarin, Bre. Bukan cuma masuk doang, takutnya masuk angin kan. Udah masuk banyak-banyak, nggak dikeluarin tuh anginnya dalam casing. Nah, masuk angin, berabe jadinya kan. Nah, udah ada intake, harusnya ada outtake-nya juga. Outtake-nya ini ada yang di bagian belakang. Di belakang itu selalu outtake ya. Ya, kalau misalkan kalian mau pakai konfigurasi terbalik juga sebenarnya bisa. Cuma pastinya kan hasilnya beda gitu loh, coy. Nah, yang di bagian atas ini kita pakai yang namanya liquid cooling. Nah, ini dia liquid cooling-nya. Kipasnya ini, dia tuh ngademin radiatornya, Bre. Ngademin radiatornya, posisinya kayak gini. Nah, namanya ngademin, posisinya kan kayak gini. Yang namanya ngademin, kamera kedua, sorry. Nah, ini kan radiator nih. Nah, ini kipasnya. Kipas itu kalau misalkan ngademin radiatornya, berarti kipasnya kan dari atas ini ke bawah sini. Jadi, anginnya tuh kesedot kipas, terus ngademin radiatornya ini, coy. Jadi posisinya tuh kayak gini. Ada logo kipasnya di bagian depan dan tulangnya ini bagian belakang. Ini namanya intake. Intake ke dalam radiatornya buat ngademin radiator. Karena kan radiatornya kan panas tuh. Dia harus diademin sama kipasnya dan dibuang. Buangnya tuh lewat atas ini. Nah. Oke, Mas, balik lagi ke kamera utama. Exhaust, outtake sama aja sih sebenarnya sih. Sebutan aja gitu loh. Kalau di mobil kan exhaust itu kayak misalkan knalpot, terus exhaust di bagian bangunan gitu, kipas exhaust dapur segala macam, sama aja sih, coy. Penyebutannya aja beda gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai konfigurasi kayak radiator di bagian atas, jadi kan ada tuh radiator bagian atas, bagian depan ya kan, bagian belakang juga. Biasanya memang fungsi kipas di radiator itu buat ngademin radiatornya, bukan buat ngademin casingnya, coy, gitu. Dan kalau misalkan nih, kalau misalkan mau tambahan ada loh orang yang pakai kipas di bagian bawah VGA. Itu tugasnya apa, Bang? Apakah dia intake ataupun outtake? Nah, ini saya juga bingung, Teh. Karena dia yang mau nyedot angin dari mana juga bingung. Karena kalau di dalam sini kan dia ketutupan power supply, ketutupan kabel-kabel gitu kan. Jadi cuma ngembusin angin aja tuh di dalam. Nah, tugasnya buat ngapain dia ada di dalam gitu? Dia ngademin VGA-nya. Kalau misalkan kalian punya VGA yang punya fitur zero fan, yang artinya kipasnya nggak berputar kalau di bawah 50 derajat Celcius, jadi fungsi kipas yang ada di bawah ini, bawah VGA itu ngademin VGA-nya, Bre, gitu. Jadi ya sebenarnya disebut intake, iya juga. Outtake bisa juga karena dia ngembusin angin gitu loh. Pokoknya susah. Kalau dari depan udah pasti intake, belakang outtake, dan atas ini outtake. Jadi intake harus ada di satu bagian, outtake mau dua juga terserah gitu loh, coy. Oke? Bisa diganti kok. Waduh. Hola, halo. Kita pasang dulu kipasnya ya. Udah jam sekian soalnya. Kipasnya kita pasang di bagian sini. Bagian bawah. Tolong untuk switch kameranya, Mas. Kebalik ya. Sebenarnya pengen sih bikin video ngetes-ngetes kayak konfigurasi kipas di casing gitu loh, coy. Cuma ini rada ribet dan butuh waktu juga sih ya. Karena kita bakal ganti-ganti konfigurasi kipasnya gitu, coy. Aku tuh kalau sebelum tidur, Mas, aku ngeliat video rakitan PC. Iya, nggak tahu kenapa, biar tenang aja hidupku gitu. Apa? Ada donasi dari siapa tuh? Masih belajar. Oke. Bang, kalau SSD mode EUV itu maksudnya gimana? Kalau itu tuh udah masalah BIOS sih. EUV terus ada legacy gitu, ACI gitu. Paling yang sering digunain ya itu sih, coy. Biasanya kadang kalau misalkan kalian baru ngerakit PC tapi kalian tuh udah ada sistem Windows di SSD kalian, itu biasanya kalian pasang di EUV aja, karena kadang kalau misalkan dipasang di legacy ataupun ACI, dia bakal blue screen ataupun nggak support gitu di bagian BIOS-nya. Ya paling sering digunain sih ya SSD itu, pakai mode EUV di bagian BIOS-nya.
Jadi kalau misalkan aku baru rakit PC, pakai sistem lama kok blue screen terus gitu ya. Nah, kalian ganti mode di bagian bootnya di BIOS ya. Itu mungkin modenya masih ACI ataupun legacy gitu kan. Udah maghrib, Bre. Di sini belum, di sini masih 5:30. Kita beda pulau ya, Bre ya. Kita harusnya tadi jam 3 sih, telat sih. Tidur, Bang. Udah malam. Waduh. Ingin rakit PC. Waduh. Bisa dapat RTX, Bre. Hah? Apa sih? Ada yang itu lagi? Ada yang donasi lagi nggak? Belum ya. Nah, konfigurasi intake kipas buat ngadepin VGA di bawah nih ya kayak gini, coy. Jadi tulang-tulangnya ini, rangka-rangka kipasnya itu ada di bagian depan atau bagian atas gitu. Bang, saran VGA buat Core i5 3470. Waduh. Ini selalu ya, YouTuber-YouTuber kondang selalu menggunakan prosesor Core i5 3470 buat ngerakitnya ya. Karena prosesornya cuma 400 ribuan doang. Tapi performanya masih oke loh, bisa buat live streaming loh. Karena dia punya 4 core 4 thread. Ya kalau misalkan kalian punya prosesor Core i5 3470 ataupun Core i5 Gen 3 yang lainnya, kalian bisa pakai aja GTX 750 Ti, udah nggak usah pakai yang lain, coy. 750 Ti adalah sahabat Core i5 3470. Karena kalau kita lihat dari release date-nya atau launching date-nya aja sama. Maksudnya di tahun yang sama kalau nggak salah, di tahun 2012 kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi ya. Skip bukan untuk kaum kerehore. Waduh, Doni Ari. Mohon maaf sekali, Bang. Silahkan di-close videonya. Donasi dari kucing. Donasi dari kucing, apa tuh? Kalau FF 4440 masih bisa dipakai nggak? Core FF 4440. Itu kan Gen 4 tuh. Nah, nanti kita bakal ngerakit PC, tapi uploadnya di channelnya Bukalapak. Itu pakai Core FF Gen 4 juga, Bre. Dan apakah masih worth it? Ditunggu aja karena kita bakal duetin sama Nvidia GeForce GTX 960 2GB. Karena kalau kita lihat dari release date-nya sama-sama di 2014, coy. Ini kok rada keras ya? Lord Chessplank Infinity. Waduh. Pokoknya Lord Chessplank GTX 750 Ti 2GB itu tiada duanya di harga 1,5 juta. Lord Chessplank masih worth it walau sudah hampir 10 tahun. Iya, pertama karena dia punya encoder yang bagus buat live streaming juga masih oke, Bre. Bang, kalau mau install ulang Windows tapi nggak masuk BIOS karena first booting gimana, Bang? Waduh. Sebenarnya kalau emang nggak bisa masuk BIOS kan dia biasanya bisa pilih menu booting, coy, pakai F12 gitu. GIF. Waduh. Bang, rakit PC 50.000. Waduh. 50.000 kipas RGB baru dapat satu, coy. Gimana coba? FF 4690 sama 750 Ti cocok nggak, Bang? Cocok-cocok aja, cuma kalau mau lebih cocok dan performanya powerful ya, FF Gen 4 tuh pakaian GTX 900 series, coy. Nggak ada musiknya, berarti gedein lagi. Backsoundnya. Cukup. Cukup ya. Keyboard merek Cherry MX di harga 3 juta itu sebenarnya worth it nggak? Sebenarnya kalau lu punya duit dan mampu beli dan ternyata reviewnya bagus sih, beli-beli aja sih. Gak ada suara apa? Backsoundnya. Masa nggak ada suara backsoundnya? Masa nggak ada suara backsoundnya sih? 5600X berapa harganya, Bang? Harganya sekitar 4.500.000-an ya? Itu punya gue ya, Bang? Waduh. Kenapa musiknya nggak Animore, Bang? Ganti-ganti dong. Oke. Okay. Kipas yang di bagian bawah sudah terpasang, mari kita pasang motherboard beserta dengan dia punya apa sih namanya ini? Ada lagunya. Ada kok, cuma emang lebih dominan suaraku. Nah, motherboardnya. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama ngerakit PC, baru pertama kali ngerakit PC, kalian pasang RAM, ini RAM, terus prosesor dan SSD M.2-nya kalau ada ya. Ketiga ini harus dipasang pertama di motherboard, Bre. Baru kalian pasang motherboardnya dalam casing ya. Pastiin pas sama lubang bautnya. Oke, okay, next kita bakal baut-baut. Jam berapa sih? 5.39. Bentar lagi kita live streaming 1 jam aja kalau gitu ya. Bang, power supply 1000 watt, rumah lu udah mati lampu. Gini nih, gini, 1000 watt itu belum tentu penggunaannya itu 1000 watt juga, Bre.
kapasitas power supply belum tentu dia kepake segitu juga. Kalau komponen kalian, komponen yang kalian pakai cuma make sekitar 600 watt, 500 watt, ya kalau pakai PSU 1000 watt juga no problem, it's okay. BTW rumahku ini kalau nggak salah 2200 FA, itu kalau nggak salah 1800 wattan. Jadi PC 3 nih, ini kan nyala 2 biji nih. Itu masih aman, belum apa namanya? Jarang sih ngalamin yang namanya mati lampu sih. Buruan, Bang. Masangnya, iya Yusuf Kurniawan ini. Sambil lari nih biar cepet nih. Donasi dari Atsuya. Apa tuh? Bang, Anda pakai Ryzen 33200G. Heeh. Ya udah pasti VGA sih kalau emang mau upgrade ya. Karena Mobo gimana ya, Mobo juga sebenarnya udah cukup sih buat Ryzen 3 ya. Rekomend PC budget 2000. 2000 nih apa, 2 juta. Lagunya rockin aja, Bang. Nanti kena itu dong, kena apa namanya? Copyright. Enggak dapat duit. Udah tahu kita lagi nyari duit ini. Tambah kipas dinding, Bang. Waduh. i7-770K, 32GB, 2070 Super, worth it nggak, Bang? Prosesornya itu... Jadi gini, coy. Prosesor Core i7-7700K itu setara dengan Core i3-10100. Iya, jadi Core i3-10100 itu adalah jelmaannya Core i7-7700K. Serius, sama. Lu buka aja tuh. Desainnya, terus arsitekturnya, segala macam sama, coy. Sama. Kan Core i7 di bawah Gen 8 kalau nggak salah itu masih 4 Core 8 thread. Oke, sudah terpasang. Mari kita pasang power supply-nya, kamera utama. Power supply-nya 750 watt dari Coolamasta. Cuma dia non-modular, jadi kabelnya itu berseliweran dimana-dimana, coy. Dimana-mana, coy. Sayang banget ya. Mungkin kalau misalkan kabelnya itu, power supply-nya modular, ini lebih bagus lagi sih. Nanti PC-nya dibalikin, Bang. Iya, kita cuma dikasih waktu 1 minggu buat make PC-nya dari IPASON Indonesia ini. Jadi nanti tanggal 11 kita balikin lagi ke IPASON. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, Bre. Tapi untungnya kita nggak nanggung biayanya sih. Jadi yang nanggung biaya ongkirnya dari IPASON sendiri ya. Terima kasih loh IPASON buat minjemin PC-nya. Bang, udah maghrib, Bang. Waduh, Rico Channel. Waduh, udah centang ya. Bang, mending GTX 1650 Super atau RX 580 buat gaming? 1650 Super. Karena pertama, 1650 Super sudah GDDR6 memory type. Jadi dari GDDR5 ke GDDR6 itu lumayan jauh ya performanya. Kalau nggak salah di atas 15%, bahkan bisa lebih, coy. Thanks, Bang. Saran VGA-nya GTX 750 Ti. Iya dong. Kalian wajib menggunakan Lorces Plank GTX 750 Ti untuk rakitan PC kalian. Oke? Jangan pakai VGA yang lain. Punya duit 1.500, punya duit 1.800, beli Lorces Plank. Pamit dulu, Bang. Surabaya udah maghrib. Oke. Ada info dari IPASON. Apa tuh? Yang PC ini mulai dari 16 jutaan. Oke. Oh. Jadi kita baru dapat informasi ya dari IPASON Indonesia. Aduh. Bahwasannya untuk PC yang kita rakit ini mulai dari 16 juta ya. 16 juta itu pakai VGA apa? 1050 Ti. Kalau 16 juta 1050 Ti, tapi prosesornya tetap sama. Prosesor Ryzen 5 5600X ya. Oh, kalau misalkan pakai RTX 3070 ini totalnya jadi 29 juta. Karena emang mahal di bagian ininya ya, VGA-nya sih ya, bener. Ajakin collab, bagus lah itu. Pokemon air, waduh. AC-nya, oi. Bang, review Asus. Banyak banget komentar. Ada 730 orang ya, tapi sedikit sih, coy. Biasanya itu pernah sampai 2000. 2000 loh yang nonton. Oke, kita udah pasang power supply-nya. Kita mulai pasang perkabelan duniawi yang mana... Ini adalah hal yang sangat saya tidak suka ya, karena perkabelan duniawi itu sangat merepotkan, Bre. Kabel 24 pin. Ada donasi. Donasi dari siapa, Bos? Senyum aja ya, waduh. Bang, iya, apa tuh? LHR 3060 Ti ya? LHR ya?
itu sekitar 15 jutaan sih. Aku baru aja jual 3060 12 giga itu murah loh, 13 juta. Ini non LHR. 13 juta non LHR itu bener-bener worth it banget, karena aku cek di pasaran masih 15 juta. Aku mah jual murah-murah aja, coy. Enggak ngambil cuan-cuan dah. Yang penting kalian seneng aja gitu kan. Tapi yang beli main terus. Yang beli main terus ternyata. Rekomend PSU modular yang agak murah, Bang. Bisa ambil dari First Player. Udah bener nih, ya kan? Pronounce-nya udah bener nih. First Player, bre. Ini PCI. Mana kabel 8 pinnya? Oh, ini kabel 8 pin nih. CPU. Renaldi, apa tuh Renaldi? Bottleneck, brother. Kalau Gen 4. Gen 4 itu sih. Kalau enggak pakai Pentium Gold Gen 6. Karena itu generasi kedua ya, coy ya. Generasi kedua itu walaupun seri K ya, kalaupun enggak di overclock pun percuma, performanya bakal di situ-situ aja. Apalagi ini 1050 Ti loh. 1050 Ti idealnya memang buat generasi keempat, kalau enggak ya Pentium Gold Gen 6 gitu, coy. Oke, kita pasang USB 3-nya. Jadi informasi sedikit ini, untuk PC yang sedang saya rakit ini mulai dari 16 juta menggunakan Ryzen 5 5600X. VGA-nya minimal adalah 1050 Ti ya. Bener ya, Mas? Oh. Jadi ada opsi lain buat VGA card-nya dari mulai 1050 Ti, 1650 Super, terus apa tadi? RTX 3060, 3070, dan 3080. Oke, thank you informasinya untuk Ipason ya. Tapi kalau RAM-nya nggak ada ya? RAM-nya nggak ada pilihan ya? Bang, RAM-nya kebalik. Kalau RAM 1 sih sebenarnya bisa dipasang di mana aja sih? Bebas, kecuali kalau 2 ya. Kalau 2 itu dia ada konfigurasinya. Dipasang di slot yang mana gitu loh, coy. Ada tulisannya. Aduh, jatuh. Saran VGA low end, Bang. Gua mau beli VGA. Sekarang itu VGA susah nyarinya. Mau dikasih saran kalaupun nggak ada barangnya juga percuma, coy. Kalau 750 Ti aku yakin pasti ada barangnya sih. Oh, di depan udah nggak ada USB 2 ya. Casingnya ini udah USB 3 semua. Nah, ini nih kabel front panel yang kalian apa? Yang kecil-kecil nih front panel. Susah banget. Azan, Bang. Di sini belum sih, belum azan di sini. Timingnya kurang bagus kita ngerakit ya. Ini pakai casing Sagotep Gang 6 ya. Sagotep Gang 6 tulisannya GANK 6. Keren sih namanya sih, rada-rada gangster gitu ya. Oke, di sini nih yang paling pusing nih. Reset power. Apa, Mas? Ya masih lah, ya kali nggak sholat. Harus sholat dong, brother. Yang muslim harus sholat. Kita sebentar lagi selesai kok ini, sir. Tinggal pasang kabel-kabel, VGA, dan cooling. Di sini kita pakai pasta, thermal pasta dari Deepcool, yaitu Deepcool Z5. Karena udah kita bongkar, kan? Oke, sudah terpasang perkabelan duniawinya. Tinggal kita pasang kipas yang bagian belakang buat outtake-nya di sini. Nah, kipas bagian belakang nih. Oke. Dari Arior, donasi tuh. Ya. Terima kasih donasinya. Apa tuh donasinya? Saya pakai iPad 9400F. Iya. H310MSI. VGA-nya 160. Bottleneck nggak ya? Nggak. Itu udah cukup kok. Udah cukup banget itu, mah. Speedrun rakit PC, Bang. Oke. Sambil lari nih. Lu ini sama aja kayak orang nunggu tapi suruh cepet gitu loh. Gimana sih? Orang nunggu suruh cepet. Atau enggak orang lagi di jalan tapi macet terus suruh cepet. Gimana ceritanya, bos? Terbang iya, terbang. Boleh lah kalau terbang. Masih, malah makin naik gara-gara kelangkaan chip ya. Jadi chip itu dibilangnya dari Taiwan kalau nggak salah. Ya pokoknya produsen chip lah bilangnya lagi langka, brother. Bang, rekomendasi fan cooler prosesor. Ini budget berapa dulu nih? Kalau budget 200 ribu, bisa sih kalian ambil Deepcool Alta atau Alka. Lupa dah, Deepcool Alpha. VGA di bawah 2 juta buat Ryzen
3100X. Gak ada Ryzen 3 3100X, adanya 3300X, bre. Oke, kipas sudah terpasang dan kita akan hubungkan kipas-kipas ini ke 6 kipas di Molex. Karena kipasnya ini masih kipas RGB biasa, bukan RGB Sync. Jadi nggak perlu sambung-sambungin ke Mobo. Ini sih yang mempercepat kinerja kinerja ini si rakit PC-nya, coy. Karena kita nggak perlu masang-masang kabel-kabel yang berhubungan dengan RGB Sync. Itu pusing banget, Pak. Dari Rama. Dari Rama apa tuh? Bang, yang cocok sama prosesor AMD apa ya? Sebenarnya sekarang AMD tuh udah support semua RAM dah, cuy. Kalau dulu iya, generasi 1 AMD tuh masih milih-milih. Sekarang itu udah support, udah stabil ya. Platform AMD tuh udah stabil. Oke, sekarang tinggal pasang yang namanya pastanya. Kita tidurin dulu. Kamera kedua tolong. Udah ada CPU cooler Jonesbo, bagus gak bang? Udah ada reviewnya, silakan ditonton bagus atau enggaknya tergantung prosesor yang kalian pakai. Tiga produk. Udah mandi belum, bre? Waduh, belum mandi nih, bre. Masih ngerakit kita. Kita pakai konfigurasi thermal pasta X ya di sini ya, X-Men. Nah, sebenarnya nggak diratain juga nggak apa-apa karena nanti bakal terhempit ya. Cuma di sini saya suka meratakan pasta di prosesor karena satisfying, coy. Biasanya kalian pakai konfigurasi pasta kayak gimana sih? Titik doang, X atau plus atau tanda kurung atau segala macem? Anda nih sangat bahaya sekali ya. Oke, sudah terpasang, sudah teraplikasikan thermal pastanya. Saya suka sekali untuk mengaplikasikan thermal pasta karena dia satisfying, coy. Thermal pasta itu sangatlah enak dilihat ya. Pamit dulu, bre. Oke, terima kasih. Kita sebentar lagi juga selesai kok. Karena di sini sudah mulai pengajian-pengajian ya. Jadi kita sudahi saja. Tapi bentar lagi selesai kok. Kita pasang untuk coolernya di sini ya. Konfigurasi kipasnya rada aneh di sini sih. Kita ganti dulu ininya. Bang, suhu dari Gricky. Apa tuh? Bang, kalau suhu GPU di atas 80 derajat pas gaming itu normal nggak ya? Nggak normal. Nggak normal itu. 3060 Ti. Dari apa? FGA ya? Biasanya FGA lagi bermasalah nih sama coolernya. Nggak normal itu, coy. Orang aku kan punya 1070, itu rusak gara-gara suhunya di atas 80 loh, 84 kalau nggak salah. Bang, PSU 750 watt cukup nggak buat 3080? Itu pas-pasan sih bisa dibilang, cukup sih cukup. Cuma saran aku sih ya main aman sih di 850 watt gitu. 750 watt udah cukup sebenarnya, cukup banget malah. Pas-pasan bisa dibilang sih. Bang, casing Armageddon mic bagus nggak? Itu nggak bagus buat airflow-nya. Saya sudah pakai, panas banget karena dia bukan pakai tempered glass, dia pakai plastik akrilik. Kalau tempered glass oke lah, tempered glass itu kan penghantar panas yang lumayan bagus juga. Kalau akrilik itu kalau panas ya udah panas aja, coy. Bang, bantu pilihin 3060 atau 6600 XT. Waduh. 6600 XT. Aku 6600 XT sih. Kecuali 6600 XT ya? Apa ya, ninja? 3060 Ti, sorry, 3060 Ti. Oh, non-TI. Kalau non-TI ya tetap non-TI sih. Karena dia menang di VRAM, coy. VRAM gede juga bagus sih menurut aku sih. 12 giga. Iya, 12 giga soalnya. 12 giga lawan 8 giga lah kira-kira. Oke, kita langsung pasangkan saja untuk dia punya CPU cooler. Di sini kita pakai CPU cooler dari Cooler Master. Sekarang kalau ada barangnya pakai aja dulu, coy. Ini gimana ceritanya? Enggak, kebalik, bukan bener ini, kebalik, harusnya kayak gini. Kalau nggak fokus bisa kebalik masangnya ini ya. Terus fokus, brother.
Nah. Bang, prosesor mana yang bagus tapi murah? Pertanyaan yang sebenarnya susah sih. Prosesor bagus murah. Kita semua orang tuh suka yang namanya barang murah. Tapi kebanyakan murah itu nggak selalunya bagus, coy. Kecuali worth to buy, worth to buy ya kan. Worth it buat dibeli, yang artinya ya bagus dan terlihat cukup murah gitu, affordable gitu kan. Bang, itu kinerja PC-nya bisa lebih baik dari Pak Jokowi nggak? Jangan keras-keras. Kinerja PC-nya bisa lebih bagus dari siapa? Pak ini? Bisa lah. Iya, oke, Bre, kita langsung pasang aja untuk CPU coolernya. Di sini kita pasangnya terbalik ya. Nah, kayak gini. Oke. Tinggal ada spare part tambahan. Komputer itu tidak sama dengan laptop ya, teman-temanku. Komputer itu butuh yang namanya Wi-Fi adapter atau tidak nyambung langsung ke router IndiHome kalian ya. IndiHome kalian ya. Yang kalau akhir bulan, apa? Enggak. Kalau dia pakai jadul ya nggak bisa. Kalau sekarang, mobo-mobo sekarang itu biasanya udah ada Wi-Fi-nya sih. Tapi kalau kalian pakai mobo jadul, nah itu biasanya nggak ada Wi-Fi adapternya, Bre. Donasi dari LIP. Apa tuh? Nanya lagi, Bang. iPad 2500K maksimal pakai VGA apa? 2500K maksimal pakai VGA apa? Maksimal di GTX 950 kalau nggak 960. Kalau dari AMD pakai RX 560 atau enggak RX 570, itu pun ada bottleneck sedikit sih. Oke, tinggal pasang dia punya water block-nya ke bagian sini. Apa tuh? Apakah headset Beats MH87 bisa digunakan di laptop yang lubangnya cuma satu? Bisa. Biasanya dia sekarang tinggal milih sih. Lubangnya satu itu bisa langsung pakai audio dan mikrofon, tapi ada juga yang nggak bisa. Tergantung dari laptopnya juga sih, Bre. Sekarang sih kebanyakan laptop sih udah dual input sih, men. Tapi kalau nggak salah ya, MH87 itu dikasih splitter loh. Splitter tambahan buat memisahkan audio dan mikrofon. Ini paket IPASON yang dia mulai dari, ya bukan berapa juta, mulai dari 16 juta. 16 jutaan itu kita dapat 5600XX dan VGA-nya 1050 Ti, dan kita juga bisa request VGA kayak misalkan 1650 Super, 1060, RTX 3060 sampai 3080 ya Mas ya. VGA yang cocok sama prosesor dual core. Dual core-nya itu generasi keberapa ya? Kita nggak bisa ngasih saran kalau kita nggak tahu generasi prosesornya apa gitu. Apa tuh? Bang, RAM 2x16 sama SSD 1TB, hard disk 4TB, VGA RX 580, prosesor i7 2011. Dia nggak tanya apa-apa, Jan. Kok nggak ada notifikasi donasinya ya? Iya juga ya. Dia harus di scene pertama kayaknya sih. Ini kok rada susah ya di bagian pemasangan ininya. Saya terkendala di bagian sini nih. Hah? Gak tahu nih. Apakah saya salah masang? Enggak sih harusnya sih. Bang, minta PC spek 5 juta. Udah ada ya. Minta PC spek 5 juta ada di channel Bukalapak, itu bisa buat live streaming ya, coy. Kalian cari aja channelnya Kudetek ya. Ini nggak bisa masuk loh, coy. Coba lu kencengin di situ.
kendor kan? Iya, kagaknya kagak nangkep. Ada apa ini harusnya? Gak ada sih. Kayak gini aja. Harusnya udah bisa. Yang ini kan? Yang mana? Udah bisa ya? Oke. Sudah mulai itu ya, berkumandang. Dan ya, kita tinggal pasang, dia punya VGA card-nya, Bre. VGA card-nya kita tinggal pasang. Oke, CPU cooler. Udah di situ. Itu ya. Oke, nanti ya. Nah, sip. Kamera pertama, tolong. Don. Tinggal, aduh, topi saya ini sangat melindungi saya, tapi sangat mengganggu sekali sebenarnya. Oke. Buat yang tanya, PC IPASON ini harganya berapa? Mulai dari 16 juta. Dia speknya Ryzen 5 5600X, VGA-nya mulai dari 1050 Ti, kalian bisa request pakai 1650 Super, 1660, RTX 3060, 3070, dan terakhir 3080. Blur ya? Enggak ya? Enggak kan? Oke, sekarang ya, the moment of truth. Kita bakal pasang VGA card-nya, Bre. Ini dia yang ditunggu-tunggu. VGA card-nya gede banget pastinya. Dan kita akan pasang ke PC IPASON ini. Kalian bisa cek sendiri untuk rakitan PC-nya IPASON, karena rakitan PC IPASON ada yang harganya 4.500, ada yang harganya 5 juta ya, ada yang harganya 6 juta. Jadi kalian cek sendiri, itu IPASON ada di Shopee, Tokopedia, dan blibli.com ya, Bre ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja dah PC yang sesuai dengan budget kalian pastinya. Dan ini dia, terakhir, kita bakal pasang VGA-nya. Kita menggunakan VGA card dari Colorful, yaitu Colorful GeForce RTX 3070 8GB. Saya kebetulan pakai 3070 juga. Ini dia boxnya. Buh, mantep banget. Mana VGA-nya, Mas? Langsung saja dipasang. Jeng 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 jeng. Widih. Pakai triple fan tuh. Triple fan pastinya, dan belakangnya ini saya suka. Colorful RTX 3070. Langsung saja kita pasang. Tolong dibalikan, Mas, kameranya. Gimana nih cara masangnya nih? Betul ya kayak gini ya? Boleh ya? Boleh. Kita pasang, ini dia. Oh, harus dipatahin ininya. Dia pakai apa nih? Extension yang harus dipatahin ini. Merusak sebenarnya. Bang, 3060 atau RX 6600 3060 12 GB. Listrik lu, Mas, 900 watt pakai 3070 Ti ya, ada kulkas, TV, mesin cuci, Magicom, kuat enggak, Bang? Listrik rumah 900 watt pakai 3070 Ti. Asalkan nggak pakai AC aja sebenarnya nggak apa-apa sih, karena AC itu gede banget loh. The moment of truth. Casingnya pas-pasan banget ya. Akunya salah matahinnya, ya Allah. Matahin yang sebelahnya malah. Oh, kira dia butuh 3 loh, 3 slot ekstensi. Ternyata masih pakai 2 slot ekstensi ya. Kecuali yang 3080, 3090, kalau nggak salah dia udah pakai 3 slot ekstensi. Gede banget, iya. Wah, mantep banget, coy. Asli. Tinggal kita baut aja nih. Bagi baut yang kecil dong. Abis soalnya bautnya. Serius, Bang, RTX 3060. 6600 XT maksud saya. Kalau aku sih di sini milih VRAM sih ya. VRAM-nya gede soalnya. VRAM-nya dia 12 GB. Kalau yang TI kan 8 GB. Sholat dulu, Bang. Iya, siap. Ini kita bentar lagi kok. Kita bentar lagi ya. Kita dikejar oleh waktu, brother. Udah jam 6 lebih 3 menit ya. Karena di sini sudah pengajian. Kalau di Batam itu dia maghribnya sekitar jam 6:30-an, Bre. Oke, VGA sudah dipasang. Lanjut kita pasang dia punya pin power. Casing, fan casing maksudnya. Fan casing,
fan casing sebenarnya dia kecepatannya mirip-mirip sih coy. Mirip-mirip kayak misalkan 1200 RPM lah maksimalnya kira-kira. Sebenarnya kalau misalkan fan casing RGB itu dia justru malah menghasilkan panas justru ya, karena dia ngeluarin LED kan. Cahaya itu di mana-mana dia ngasilin panas coy. Ya kalau saran dari aku sih emang kalau emang cari performa ya ambil aja lah yang non LED sih menurut aku sih. Oke, balikin kipas kipas itunya Mas. Kita sudah tinggal tutup-tutup aja. Oh, di sini satu kabel itu ada banyak dia. The moment of truth ini mah. Bang, prosesor Pentium R cocok enggak sama VGA? Anjir, Pentium R dong. Jadul banget. GPU planning worth it sekarang apa, Bang? Paling worth it. Aku kira planning. Sebenarnya tergantung budget, brother. Kalian kalau minta saran tuh ngotak gitu loh. Budgetnya berapa biar aku tuh nggak pusing. Kalau kalian minta saran nggak ada budgetnya percuma. Kayak aku butuh motor nih, kasih rekomendasi dong. Ya orang ya langsung aja ngasih Ninja, ngasih motor 30 juta. Ya sesuaikan budget kalian kalau misalkan kalian mau tanya, ya. Be smart buyer. Oke, sudah terpasang untuk pin PCI-nya. Langsung saja kita tutup ya, dan kita beresin kabel-kabelnya nanti. Kabelnya ini memakan waktu biasanya sih. Harus diikat-ikat dulu lah, harus dikabel ti lah, segala macem lah. Sudah tidak sabar nih penonton kita nih, sudah 690 orang nih. Kalau dari Kalimantan sih dia udah maghrib ya. Udah isa, waduh. Iya udah isa ya. Dan ini karena dia PSU-nya non-modular, jadi rada susah sih. Rada susah ngatur kabelnya, karena kabelnya masih berseliweran di bagian belakang. Jadi kita biarin dulu kabelnya, nanti kita bakal rapiin kabelnya kok. Sans aja dulu, boy. Untungnya ya, PC Ipason ini dia pakai kipas yang non-RGB. Maksudnya kipasnya non-RGB sync, yang artinya kita nggak perlu repot-repot lagi buat cocok-cocokin kabelnya ya. Oke, kita tutup dulu bagian belakang. Bagian depan terlihat rapih, bagian belakang belum kita atur ya. Nantilah kita atur. Soalnya ini sudah maghrib ya. Pastinya yang penting kita hidupkan aja dulu. Iya, makin bagus karena kalau misalkan motherboard kita cuma punya satu konfigurasi iRGB, terus kita pakai 3 atau 2 device iRGB, ya itu kan kurang, ya kan? Nah, ini dia, brother. Ini dia. Kita tinggal pasangin aja nih. Sudah selesai kok, sudah selesai. Kabel udah disiapin ya, kabel power udah disiapin ya. Oke, kita tinggal kasih dia punya kaca. Di sini tiga-tiganya pakai kaca apa? Aku aja budget 18 juta mending MacBook atau ROG buat pelajar. Kalau gengsinya tinggi ya MacBook sih. Terus sekarang kan Apple udah bikin prosesor sendiri dia pakai chipset M1 kalau nggak salah ya. Chipsetnya sendiri ya, nggak pakai Intel lagi karena Intel udah mulai busuk katanya. Bersama kuli, kita merakit PC. Nah. Dia ada dust filter bagian depannya. GPU paling worth it di bawah 10 juta. 1660 super. 1660 super kalau dapat yang bekas atau hoki. Oke, the moment of truth. Kita pasang kacanya. Ini rada-rada ngeri sih kacanya. Oke, tinggal kaca bagian sampingnya nih. Enak banget, dia kayak kulkas gitu coy. Jadi kita tuh nggak perlu baut-baut lagi ya. Bang, main headset apa ya biar main game FPS santai sambil diskon agak berisik. Aku pribadi sih pakai DBA GM500. Tapi kalau misalkan kalian punya budget sekitar 300 ribuan, beli aja adeknya yaitu DBA GM300 itu udah bagus kok.
Bahkan banyak yang bilang lebih bagus dari DBA GM500 coy. Aku pribadi pakai dua malah, DBA GM500-nya. Kalau pakai kaca, apakah ada udara yang masuk? Kan kipasnya kan ada di sini nih, kipasnya dua. Kalau dilihat sih di samping-sampingnya ini dia bolong coy. Samping sini bolong, samping kanan doang. Kalau samping kiri kebuka. Dan yang aku suka dari casing, di casingnya ini kan Sagotape Gang 6, dia kayak kulkas. Gitu. Oke langsung saja kita pasang ya, tapi ini saya shutdown takutnya tidak kuat. Ya, saya main aman aja. Saya sangat pesimis dengan listrik di rumah saya. Tolong Willen Lamps. Nyalain dong, waduh. Iya, inilah 750 orang yang menantikan kehadiran PC dari Ipason ini ya. The moment of truth. Ini listrik saya rada kurang bagus, coy. Jadinya aku harus pakai lap biar enggak kena setrum. Nah, itu ada kedipan sedikit ya, yang artinya listrik saya, bang tolong dong jangan 3 PC gitu. Apa? Gak usah, bisa kok. Nyalain. Ini kita akan nyalain ini. Sans dong. Oke, saat kita lap-lap dulu. Kita lap-lap dulu ya. Oke, langsung saja kita nyalain. Apakah ini nyala? Foto dong. Screenshot HP kalian. Terus nanti tag di Instagram Kudetek ya, nanti kita repost. 1, 2, 3. Nah. Mantep banget coy. Gila, cakep banget coy. RGB. Listriknya berapa bang? Kita pakai listrik 2200 VA ya, atau 1800 watt gen gitulah. Apakah ini isinya bansos? Waduh. Wih, anginnya berasa nih di bagian belakang. Screenshot. Ah. Screenshot. Ya kali nggak screenshot. Tag kita di Instagram, oke? Okay? Udah belum? Kalau belum, screenshot, ya. Ah, lama banget nih, udah maghrib ini. PT Bangga Teknologi Indonesia. Matiin lampunya, bang. Lampu yang mana tuh? Ini udah bener nih. Oh, biar RGB-nya nyala. Jangan dong. Nanti kita masuk ke pemuda tersesat. Lah, belum beres, bre. Ini udah beres, coy. Oke, kita langsung aja masuk ke penutupan, ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah join di live streaming kali ini karena di sini sudah maghrib, di Batam sebentar lagi azan ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke kalian kalau kalian sudah karena kalian sudah join di live streaming Rakitan PC bersama PC Ipason Indonesia. Jadi saya kasih tahu sekali lagi bahwasanya Ipason Indonesia adalah sebuah distributor baru di Indonesia yang dia itu regionnya ada di Cina juga, bre. Jadi produk-produknya dari Cina juga gitu loh, coy. Jadi kita kedatangan PC dari Ipason dengan spesifikasi menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600X dan VGA-nya colorful GeForce RTX 3070 8GB. Dan di Ipason itu banyak banget PC rakitan yang lainnya yang kalian bisa lihat sendiri di official store-nya Ipason Indonesia, itu ada di Tokopedia dan di Shopee dan ada juga di blibli.com. Teman-teman bisa cek rakitan-rakitan PC dari Ipason Indonesia mulai dari 4.500 paling murah sampai yang paling mahal juga ada yang 50 jutaan, bre, gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalian punya budget rendah, budget tinggi, budget pas-pasan, budget sedang, kalian bisa cek di official store-nya Ipason Indonesia pastinya kan. Buat rakitan PC yang kita rakit sekarang ini budgetnya sekitar 39-40 juta, tapi kalian bisa rakit PC mulai dari 16 juta ya, pakai Ryzen 5 5600X dan pakai VGA card 1050 Ti pastinya. Dan pilihan VGA card-nya juga banyak, 1050 Ti, 1650, 1660, RTX 3060, 3070 dan 3080. Jadi memang pilihan banyak sekali. Jadi kalau misalkan kalian punya budget berapapun, cek aja di official store-nya Ipason Indonesia, link-nya ada di deskripsi. Kita sudahi saja rakitan PC kali ini karena sudah maghrib. Terima kasih buat kalian yang udah join dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah donasi di channel kita dan udah menjadi membership Kudetek. Terima kasih sekali. Di bulan September ini saya pastikan banyak live streaming kayak gini lah, bre. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini pastinya. Sampai jumpa di lain video. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Dadah. Mikrofonnya dulu. Dadah.
Oh.